Apa? Lagi kan? Iya. Coba Pak, lihat ya, Pak. Coba Pak, coba. Ya, di semua pusat perekonomian di sini, di toko-toko, saya lihat ramai semuanya. Ini udah jam berapa? Jam 9:30, masih ramai banget. Khas Makassar, ini kayak gini, ini yang bahagia kenari, ini yang enak ini. Bapak pernah makan bagian apanya? Ini tadi saya tanya ke sana, yang enak-enak mana? Yang katanya bagian kenari ya, saya beli. Bapak sendiri belum pernah makan ya? Belum, ini saya beli itu karena saya pengen nyoba. Kalau Bapak melihat bagian kenari, ya seperti yang dulu saya sampaikan, di sini pariwisatanya meningkat sangat drastis, 1000%. Artinya apa? Ada pergerakan ekonomi, ada peredaran uang yang lebih besar. Inilah yang mau saya lihat. Dan saya lihat memang kesiapan Manado untuk menerima turis sekarang ini siap. Siap ya Pak? Iya. Tapi kan Manado kekurangan hotel, objek wisata. Tadi saya sudah tanya ke Pak Gub, ini baru dalam proses pembangunan 4. Dalam proses, nanti akan datang lagi. Memang kalau ada demand, pasti nanti ada supply, pasti itu. Ada permintaan, pasti ada yang membangun. Itu dalam ekonomi itu sudah ya seperti itu hukumnya. Itu ya Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi di setiap kali Bapak berkunjung di pusat-pusat perbelanjaan? Ya saya hanya ingin tadi mengucapkan selamat Natal pada masyarakat di Manado khususnya dan kepada seluruh umat Kristiani di seluruh Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2016. Oke, terima kasih Pak Presiden. Ya, sama. Ya, enggak. Kalau di sini enggak ada. Pak. Ya. Sampai saat ini sangat bagus, TNI, Polri bekerja bersama-sama mengamankan perayaan Natal 2016 ini sangat baik. Terima kasih Pak Presiden.